Oke, so jadi di video kali ini karena akun gue itu baru dan dari kalian tuh banyak banget yang request untuk bikin konten untuk bongkar akun ini. Jadi di konten kali ini kita bakal bikin untuk konten bongkar akun ya, akun baru maksudnya. Dan buat kalian yang tanya, bang kok udah lama banget gak bikin konten? Di konten yang terakhir itu kan gue gak main sehari kan untuk editnya. Habis itu gue gak login sehari, besoknya gameplay gue itu ngedown parah. Dan kena season lagi, makanya gameplay gue itu agak ngedown parah sih. Jadi di konten kali ini kita bakal langsung untuk ngebongkar akun gue yang baru ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lepmogim ini. Nah sebelum lanjut ke bongkar akunnya, di sini gue mau ngasih disclaimer dulu ke kalian. Yang pertama, gak ada niat sama sekali gue itu untuk pamer ke akun ini ya. Terus untuk yang kedua, gue gak bakalan nunjukin tempat gue beli akun ini. Takutnya dari kalian tuh belinya asal-asalan, kena tipu. Terus untuk yang ketiga, gue gak bakalan nyebutin nominal harga akun ini. Takutnya dari kalian tuh termotivasi untuk beli akun yang harganya mahal dan bakal merugikan kalian banget. Soalnya gue takutnya ya kayak gitu. Terus kita lanjut ke pembahasannya. Untuk akunnya sendiri katanya gue soalnya gak bisa lihat elite passnya itu mana-mana aja bundlenya. Katanya sih full elite pass dari season 1 sampai sekarang. Bolongnya itu cuma kemarin karena dia itu gak main. Dan untuk bundlenya di akun ini tuh rame banget ya. Sebenarnya gue itu gak butuh terlalu banyak atau terlalu bagus-bagus banget. Cuma gue itu pengennya beberapa item yang gue pengenin. Misal kayak baju season 2, terus kayak topengnya season 1. Tapi di akun ini itu ada yang gue korbanin sih. Di akun ini tuh gak ada topengnya Budi. Jadi sebenarnya gue itu pengen pakai setnya itu bajunya season 2, topengnya pakai season apa namanya? Topengnya Budi yang bundle gue yang lama tuh kepalanya. Tapi di akun ini tuh enggak ada, makanya di sini tuh gue ganti pakai season 1. Ya karena gue itu juga gak norak sih kalau pakai akun bagus kayak ginian. Pengennya pakai yang season 1 lah. Dan kalau kalian tuh tanya, "Bang, kenapa dari dulu tuh enggak pernah top up kayak misal ngemakin AK, beli Skarmek?" Ya karena gue itu juga berpikiran, kalau misal gue itu ngemak-ngemakin kayak gitu atau top up berlebihan, gue lebih baik kayaknya beli akun aja dah. Soalnya ada beberapa item ya kayak season 1, season 2 itu gak dikeluarin lagi. Jadi kayak gue itu top up buang-buang duit doang. Jadi gue itu nunggu momen saat gue itu udah ada duit baru gue itu beli akunnya. Dan salah satu alasannya kenapa gue itu beli akun yang bagus kayak gini, bukannya dari stat senjata. Kalau stat senjata di akun gue yang lama itu inkubator gue itu udah seneng lah, udah lumayan lah. Daripada kayak Evo yang harganya itu mahal. Tapi ada beberapa momen yang gue itu kayak, ya gue itu gak bisa explore konten yang lebih banyak gitu loh. Soalnya bundlenya itu terbatas cuy. Kayak bundle yang gue pakai itu ya Yin Yang, topeng Budi, Yin Yangnya ganti biru, ganti ke kuning. Kayaknya agak bosen juga sih. Kalau misalkan itu nonton, bundlenya kok gini mulu ya. Mungkin agak bosen juga. Apalagi gue yang makainya itu setiap hari. Jadi kayak kurang bisa explore. Dan kalau misal gue itu mau bikin konten kayak gameplay gitu ya, itu kan agak-agak susah kan. Kayak kalau misal ada akun yang bagus, itu kan bisa dikombinasin. Gue pakai bundle ini untuk bikin konten gameplay, itu kan bisa. Tapi kalau pakai akun yang lama itu gak bisa cuy. Jadi bikin konten gameplay dengan konsep bundle itu agak susah. Soalnya di akun lama itu terbatas untuk bundlenya dan gak ada yang rare-rare gitu lah. Dan kalau di sekarang gue itu juga agak bingung sih. Antara gue itu kok kalau misal nggak pakai akun ini ya sayang, udah beli agak mahal, kok nggak dipakai buat tips trik. Tapi kalau dipakai takutnya dari kalian tuh berpikiran, ya ini mah jagonya karena skinnya itu mahal, bundlenya itu bagus dan lain-lain. Gue tuh bingungnya kayak gitu. Tapi dari kalian tuh gue juga pasti yakin sih, dari kalian tuh juga bosan untuk lihat bundle gue yang kayak gitu mulu. Dan kalau gue itu pakai bundle yang lumayan bagus atau skin yang lumayan bagus juga, takutnya dari kalian banyak yang berpikiran, ah ini mah abangnya pakai bundle kayak ginian atau pakai set kayak ginian atau pakai skin kayak ginian yang bikin dia itu kayak gitu tuh. Jadi sekalian gue tuh mau minta pendapat dari kalian, kalau misalkan gue itu bikin konten tips dan trik pakai akun yang ini, apakah bermasalah? Apakah gue itu harus ganti ke akun yang lama untuk bikin konten tips dan trik? Dan ketika konten gameplay gue itu baru aku pakai akun ini, kan juga gak sayang kan sebenarnya kalau misal gue itu gonta-ganti akun. Dan gue itu juga sayang akun gue yang lama pun juga gak kepake. Tapi kalau misal gue itu pakai akun yang lama, akun yang ini itu kayaknya gak bakalan kerawat gitu. Jadi gue itu harus pilih salah satu. Dan agak dilemanya ya itu sih, takutnya dari kalian tuh berpikiran, karena gue itu konten tips dan trik, takutnya berpikiran jagonya karena skin gitu loh.
Gue sendiri kan juga ya adanya kayak gini gitu loh. Misal kalau ada yang bagus gak dipakai kan juga agak sayang. Kalau main kayak bisa pakai bandul yang bagus, kenapa harus pakai bandul yang monoton? Jadi misal nggak apa-apa ya, gue kalau misal bikin konten tips dan trik pakai akun yang ini. Dah, kita bahas ke bandul-bandulnya ya. Kalau dari sepatu-sepatunya di sini itu gue sebenarnya juga agak bingung sih, karena di akun gue yang lama itu kan gue pakai apa sih namanya? Ceker, apa sih ya bahasanya ya? Nggak pakai alas kaki lah, itu dari Saitama. Kayaknya pakai yang ini atau pakai yang apa sih namanya? Sepatu Jordan itu. Kayaknya bagusan pakai Jordan ya. Soalnya di sini gue itu maunya pakainya setnya yang agak formal gitu. Jadi celananya lumayan bagus, terus bandulnya juga season 2, kepalanya season 1. Dan kalau misalkan itu bisa ngerekomendasiin gue itu pakai bandul gimana? Gue soalnya agak-agak katro sih. Soalnya gue itu enggak terlalu tahu klaber-klaber itu apaan. Soalnya bandul gue dari dulu kan kayak gitu doang kan. Jadi misal kalau kalian tuh ada request, "Bang, pakai bandul kayak ginian untuk setnya," kalian tuh bisa saranin gue lah. Soalnya gue sendiri pun juga enggak tahu, cuy. Dan kalau misal dari emot-emotnya sendiri sih sebenarnya banyak banget ya. Ini ada ya skin-skinnya dari Evo-Evo yang Max. Cuma yang gua pakai di sini pun sebenarnya Evo Max-nya itu enggak gua pakai semua. Ada beberapa yang enggak gua pakai. Soalnya di sini kan gua lebih mentingin ke statnya ya. Daripada kayak ya emotnya bagus atau skinnya bagus, cuma kalau statnya gue itu kurang srek, ya gue itu ganti ke yang lebih bagus. Jadi gue sendiri sih kayak efek-efek kayak gituan itu nomor 2 lah. Yang paling penting itu ada di bagian statnya. Soalnya ada terkadang yang Evo itu kan mahal kan. Tapi kalau misal kita itu compare sama inkubator, kayaknya ada beberapa skin itu yang lebih bagusan di inkubator. Dan untuk apa namanya mobil-mobilnya ya kalian bisa lihat sendiri ya, masih standar-standar. Kalau nggak salah baja yang terakhir itu dari Elite Pass season 4 atau season 5 ya. Yang edit pasnya itu robot-robotan lah. Dan kalau yang selanjutnya kita bakal sebelum ke senjata, gue bakal nunjukin senjata, kita bakal ke karakter dulu ya. Untuk karakter di akun ini sebenarnya udah lengkap banget ya. Cuma di akun ini tuh ada beberapa skill karakter yang baru ada, habis itu gak ada di akun ini. Kayak misal Justin Bieber, terus yang kedua itu ada Iris, Apatria, itu gak ada. Ya gue sendiri sih juga maklumin sih, soalnya kalau skill karakternya gak penting gue juga B aja sih. Cuma kalau skill karakternya bagus gue itu juga agak iya kenapa gak ada ya. Karena skill karakternya itu kurang bagus ya, biasa aja lah. Terus kalau masalah pet sendiri yang paling penting bagi gue itu ada Falco, terus ada Dragon Flare yang petnya itu naga, terus yang ketiga itu ada pet apa sih namanya yang kayak kera, Biston atau apaan tuh, yang bisa ngelempar granatnya itu makin jauh. Terus yang selanjutnya kita bakalan bahas senjatanya. M4-nya di sini itu inkubator, AK-nya itu pakai AK Evo, terus Scar-nya itu pakai Scar Evo, terus kayak Groza-nya di sini itu gue mau ganti ke yang baru. Di sini yang baru itu lumayan bagus loh cuy, yang apa namanya yang kayak spin-spinan kemarin itu gue itu baru dapat. Terus untuk senjata selanjutnya yang gue paling nyeselin adalah XM-nya. Di sini tuh nggak ada XM inkubator, meskipun di sini tuh evolusi utama gue lebih pilih XM-nya yang inkubator utama sih. Cuma di akun ini tuh nggak ada. Dan yang paling gue cari AUG ini akhirnya ada di akun ini. Ini sebenarnya kan ada ini kalau nggak salah yang utama kan, karena di sini statnya itu yang bagi gue lebih penting. Di sini gue itu malah pilih yang itu ya, kalau nggak salah itu tuh AUG-nya di zaman Chrono dulu ya. Dan untuk skin-skin yang lain ya kayak gitulah pasar-pasaran. Terus kemudian ada senjata SMG-nya di bagian 1P. Di sini itu gue pakai inkubator yang utama. Soalnya di Evo itu kan rate of fire-nya 1, damage-nya 2. Cuma gue sendiri sih ngerasa lebih nyamanan rate of fire 2. MP5-nya di sini tuh gue pakai apa namanya inkubator utama. Terus MP40-nya di sini tuh gue pakainya ini apa namanya evolution. Cuma gue itu masih bimbang nih antara pakai yang baru apa yang MP40 Evo ini. Soalnya yang biru ini tuh ngurangnya ada di bagian akurasi. Gue kan yang lama kan pakai yang ini kan. Kayaknya lebih bagusan yang biru ini deh. Nanti gue bakalan ganti yang ke biru ini deh. Soalnya gue tuh terkadang kalau pakai MP40 itu ngerilutnya kan lama kan. Jadi gue itu kadang-kadang nggak sampai ngisi lah. Jadi agak-agak susah. Terus untuk pegonya di sini itu sebenarnya ada inkubator utama, cuma karena dia itu nggak nambah rate of fire 2, gue gantinya ke yang biasa aja. Terus untuk senjata efektornya nggak ada ya. Di sini gue juga agak sayang sih, masa iya nggak ada skinnya efektor, masih gosong. Terus yang kemudian itu ada senjata dari Max 10, di sini tuh ya standar lah. Terus untuk shotgunnya itu ya sebenarnya ada evolusinya utama, cuma karena gue itu nggak nyaman dia itu ngereloadnya lama, gue pakainya yang inkubator utama. Ah, terus untuk sepasnya itu ya kayak gini. Terus untuk shotgunnya itu ada 3. Sebenarnya ya gue sendiri sih shotgun 2 itu yang paling penting ada inilah. Kalau misal akun ini itu kemarin gak ada rapper gitu ya, gue gak bakalan beli sih. Soalnya rapper bagi gue itu penting banget cuy. Kalau gak ada rapper kayaknya di akun tuh gue bahkan kayak ngerasa kurang banget. Soalnya dari dulu kan udah kecanduan pakai Evo kan. Kalau misal gue ganti ke yang OPM atau yang lain itu kayaknya kurang banget. Jadi bagi gue untuk senjata Evo itu penting banget. Dan kalau gak salah ini tuh kalau gak salah ya, ini tuh yang old lah katananya. Eko katana sih. Apa namanya macetenya. Ini kalau gak salah yang old yang merah itu tadi ya.
Terus untuk pentungannya di sini, nah, yang ini yang maksud gue. Terus untuk pentungan yang ini tuh kayaknya old banget, gue nggak tahu sih ini dapatnya dari mana. Terus untuk caitanya di sini tuh katana ya, katana dulu ini tuh gue pakai yang lumayan bagus. Terus di sini caitanya gue pakai yang lumayan simple, gue nggak terlalu suka yang gede-gede gitu cuy. Kayaknya ini yang paling bagus. Terus di sini FF knife-nya gue pakai yaitu. Terus tetap di akun ini gue pakai cobra tonjokan. Cobra tonjokan. Di sini tetap ada ya. Dan untuk granatnya sendiri ya kayak gitulah. Granatnya gue tetap pakai yang hijau. Sebenarnya banyak sih opsinya, gue mau ganti yang lain itu bisa. Cuma karena dari dulu tuh gue lebih nyamanan yang nggak terlalu digonta-ganti, gue tetap pakai hijau yang Brazil itu ya. Sebenarnya bukan Glowell Brazil sih. Cuma karena warnanya hijau, gue itu sering bilangnya kayak gitu, Glowell Brazil. Karena warnanya itu hijau kayak benderanya Brazil ya. Dan untuk skin senjatanya sendiri, di sini tuh Evo Mark-nya itu ada 6. Evo Mark-nya itu ada 6. Yang pertama itu ada Evo di bagian apa sih namanya UMP. Terus yang kedua itu ada di senjata XM. Terus yang ketiga itu ada SG6 atau M1014. Terus yang keempat itu ada MP40. Terus yang kelima itu ada senjata SCAR-nya. Terus yang keenam itu ada senjata AK. Cuma enggak semua gua pakai ya. Sebenarnya ada di bagian FAMAS-nya, ada MP5 juga ada. Cuma karena enggak mak ya gua biarin aja dah. Jadi untuk konten bongkar akunnya kayak gitu aja ya. Mungkin dari kalian tuh ada yang lihat gua tuh kelihatan untuk bongkar akunnya, kalian tuh tanya aja di bawah dan ntar gua bakal jawab ya. Soalnya gua baru kali ini untuk bongkar akunnya. Jadi gua itu kurang paham, ada beberapa yang enggak kelihatan mungkin. Kalian tuh bisa tanya aja di bawah ya. Jadi untuk konten kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga, agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lipmu Game ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. See you next time. Bye bye.